Halo sobat petualang, selamat datang di video game Expedition Amat Runner Games. Terima kasih kepada Focus Entertainment yang sudah mempercayai channel Afrizal H untuk mereview gamenya. Untuk grafiknya ini high. Semoga dapat FPS 60 lancar. Map pertama kalau nggak salah di Colorado deh, yang lihat-lihat. Before jumping to your first expedition. Iya, yeah, udah ngerti, anjay. Pencet W, handbrake ini kita pakai keyboard dulu aja. Kalau pakai stick takutnya beda dengan joystick kalian. Harga game ini sekitar 300 ribuan. Ya, yeah. Yang mau beli duluan silahkan. Aing masih menikmati grafiknya dulu. Melihat sekitar, pencetannya sama seperti SnowRunner. Klik kiri buat apa ini? Mencet-mencetin tombol, klik lagi untuk ke kamera, pencet satu sama persis kamera juga. Interiornya semakin mantap. Masih suka patah-patah mungkin karena masih early access ya. Sip, mantap bet. Full color ya, lebih keluar warnanya. Untuk UI-nya sebelah kanan bawah low dan automatic netral ya. Sama reverse, ternyata tidak bisa shifting, has shifter. Terus pasti buat rem tangan, L lampu, oke, pencet E buat AWD, Q buat div lock, tapi nggak ada div lock. Ada satu tombol baru, ignition, lambang kunci. Pencet T buat apa nih? Oh, tire pressure, bisa dikempesin. Ini kalau ke lumpur-lumpur perlu banget nih. Mantap. Kontrol kiri buat ngecek status. Wow. Tap buat device. Ada winch, drone, echo, sounder. Apa nih? Berasa skill-skill gitu. Drone, kita coba ya. Widi. Punya drone nih sekarang. Let's go. Jadi kalau kita mau ngecek ke sebelah misalnya, mobilnya nggak usah ke sana. Ini lucu bagong. Apa nih namanya? Bahasa Indonesianya apa guys? Teropong, teleskop. Anjir apa sih nama Indonya? Pencet B buat apa nih B? Matiin mesin. Iya bener, matiin mesin. Siap. Awal-awal masih tutorial, menjalankan truk dengan baik dan benar. Ih, aing masih nggak sabar pengen main co-opnya nih. Oh, ada nih. Kalau pengen di vlog harus low gear. Oke, beh. Bentar. Cet, terbang. Mari kita saksikan. Cus. Wey, hitbox batang kayu masih belum jelas. Cara aing menikmati off-road tuh begini. Kameranya di depan mobil, di depan truk, terserah. Anjay. Menginjak daunnya oke. Coba bisa hilangin HUD nggak? Nggak bisa dong. Ada inventory BTW. Stage complete lagi nih. Trade. Hah? Trade. Quest item. Inventory ada 6 slot. Oke, sama ada ban cadangan 2. Di sini resource zone ada nggak tahu apa nih. Pindahin aja satu. Oke. Oh, yang box kotak kuning itu intinya ada barang. Oke. Bannya masih ban biasa ini, bukan ban off-road. S. S buat apa S? Oh, auto mundur. Kirain apa ya? Oke, sepertinya sudah saatnya menggunakan winch. Bukan dong, disuruh putar balik. Oke, siap. Kita menggunakan truk dengan bak yang kecil. Lucu sih ya. Iya, udah kena checkpoint mah. Alamak, ternyata dijelasin juga ini. Oke. Average atau low, kempes. Nggak ada tenaga tapi nempel di lumpur. Kita pakai yang tengah-tengah.
Jadi kalau nyangkut bisa dikempesin dulu. Entah digimanain aslinya, aing belum pernah lihat. Pernah ada tuh di game offroad yang jadul itu kita pernah main. Kebulbet ya. Untuk penggunaan bensinnya gimana nih ngelihatnya? Oh itu dia, boros ya intinya. UI-nya sih aing suka bet. Lebih minimalis dan lebih enak dilihat. Perpaduan warnanya juga bagus. Refueling, oke. Okay. Pencet kontrol kiri, spasi. Oke. Lebih mudah, lebih cepat untuk isi bensin. Bagus ini truknya. Cukup modern. Stage complete dan ada tutorial apa lagi? If your vehicle damage, pakai repair. Kontrol kiri itu segalanya anjir. Bensin udah, iye, udah. Oh, ke kiriin. Maaf. Engine nih misalnya nih. Jas. Hai. Kita punya suku cadang 127 poin. Oke. Gearbox semua ada kalau bisa. Nah. Mantap. Sip, hitungannya aing enggak ngerti gimana. Pokoknya 100% aja. Let's go guys. Kita kembalikan barangnya. Tenaganya jadi lebih muncul. Memory card. Yeah, kirim. F lagi. First trip. Oke, langsung ketemu buaya dah kalau bisa. Region, drop of region Little Colorado is the perfect place to hone your skill. Nanti tempat keduanya ada Arizona. Tempat ketiga atau tempat terakhir saat ini adalah Carpathians. Sulit banget. Terus gak ada lagi. Yang terakhir Mods Region. Ini gak tahu apa. Untuk modder-modder kali. Oke, first expedition udah kan? Blablabla. Oke. H. Yeah. Wow, tutorial-tutorialnya nih. Beuh, gambar-gambarnya niat ya. Keren sih. Nah, yang ini aing enggak tahu nih apaan nih. Kayaknya kedalaman air ya. Oh iya bener. Si paling baca. Ini resource merah. Nanti perlu nih kayaknya nih metal detector. Binocular. Drone, general, yeah, radar. Radar buat apa lagi nih anjir? Makin banyak ya si item-item yang bisa kita aktifkan. Eh, apa nih? Ada jembatan. Wow. Area exploration. Ada tabs. Oke. Base. Tempat rumah. Oke. Jangan sampai keserang atau kena badai. Amit-amit. Ini expedition yang tadi. Ada side activity juga. Oke. Spesialis. Mekanik, logistik, hidrolik. Overcoming water obstacle easier. Oke. Jagger operation, loh ada orang-orangnya juga, seriusan. Wih, upgrade-nya ada white mode ini mobil ginian. Mobil culun anjir di SnowRunner. Damage separah, oke yang tadi. Mod browser, nah ini nih. Penyelamat dari segala penyelamat nih. First expedition. Kita mulai dari mana? Dari H kayaknya. Difficulty masih easy, distance 1000 meter kali. Truk off-road, water, iya. Butuh jack sama sideboard, let's go. Apa nih? Oh. Oke. Okay. Oke, okay, milih kah? Wih, mobil-mobilnya nih. Garasinya keren ya. Widih. Kita perlu satu ini katanya, satu bak. Berarti mobil ginian nggak bisa nih. Oh, ini slot mobil. Siap. Truck store. Oh, truck store-nya nih. Sama aja kayak tadi ini mah. Apakah ada yang beda, guys? NKM K38 ya andalan naik nih kalau tanpa mod. Cuman boros bensinnya. Ah, ini nih. Terbaik nih buat awal-awal. Aduh, mobil Isan nih. Mobil ngebul nih. Ah, bandit nih. Apakah masih suka kebalik di game ini? Nanti kita coba. Ah, mobil andalan Mas
Mas itu gua apa Adika ya suka pakai YAR 87 ini. Oke, kita pakai yang ada bug-nya ya. Mau nggak mau pakai ini lagi. Powernya gede yang ini, strength. Inventory. Oh, bawa ini satu. Beli ya, ada payment-nya. Anchor. Rangefinder, kamera trap. Wah, anjir banyak gini ya. Ada beacon. Oke. Bensin bawalah. Spare part bawa. Ini yang tadi yang di atas bayar. Yang di bawah masih gratis nih. Portable rig. Oke, makin banyak ya yang aneh-aneh. Sepertinya cukup ya. Ya udah, deploy. Oke, start expedition. Bisa dua mobil deh kayaknya. Ya nggak sih? Curiganya ini bisa dua mobil. Tapi kita berangkat sendiri dulu dah. Gak bisa ganti ban gitu tadi. Upgrade toh. Oke, langsung. Cekek, brem. Kita mulai ke kanan. Kamera dalam coba ya. Untuk gamenya pakai engine apa ya? Kayaknya udah pakai Unreal deh. Kayaknya ya. Ayo ngada-ngada doang. Unit navigated to the terrain. Use the minimap for this. Minimap. Open minimap. Ini map gede pak, bukan minimap. Maaf aja nih. Minimap sama map gede tuh. Tolong dibedain pak. Pencet M tuh mapnya segede layar. Oke, langsung aja nih. Aduh anjir. Ayo nggak bawa spare part, ayo nggak bawa ban cadangan masalahnya. Biar ringan. Oke. Tinggal pasang bendera tengkorak tuh. Mantap. Mantap, kita coba kamera dalam. Cus. Ini dia nih yang males nih. Tab. Cus. Pencet klakson orangnya. AWD aktif. Mana lagi bro? Bisa gitu ya? Kalau di realnya gimana dah? Wow. Bawa apa nih? Transfer. Ya ngegantiin apa tadi? Gak ada yang keganti ya? Aman ya? Sip. Mana lagi tuh? Masih lanjut. Anjir, nabrak apa bro? Sakit uga anjir. Cus. Mundur dikit pak. Asik juga nih. Kayaknya baru-baru deh yang main ginian direkam sendiri. Next. Naik ke atas. Explore the nearby mountain using drone. Oke. Noted kak. Cing. Met. Drone-nya kah yang kesini? Masuk. Stage complete. Oke. Exit the drone and continue research. Gak mau. Kita lanjut pakai drone. Aduh, bad sinyal nih. Aduh. Bisa kehilangan drone gak ya? Oke. Ini lagunya masih pakai bawaan game. Seharusnya aman dari copyright ya. Ding stang. Anjir, mana gercang lagi di sini, ya kan? Kiri. Stage complete, ada tutorial lagi. Wins. Penggunaan wins, pencet F. Oke, masih sama seperti SnowRunner, pencet R buat menghilangkan wins. Gas. Gas. Paksa. Nggak bisa. Mundur dulu. Sabar. Naikin dikit-dikit dulu. Anjir, ini gimana naiknya? Oh, dari samping ya, Dan. Kenapa maksa dah? Samping sana, bro. Coba dulu. Kalau nggak bisa, samping kiri. Just. Paksa. Bagus. Tarik. Iya, terserah. Mantap. Lulus kah? Apalagi nih?
You can also find winch. Iya, siap. Oh, kalau manual. Pokoknya tinggal pencet V ya? Enggak dong sekarang. Enggak tinggal pencet V. Aduh, lebih ribet dikit. Ada stepnya. Senorana tinggal pencet V. Langsung tuh ada pilihan titik winchnya. Let's go. Ngapain lagi nih kita sekarang? Delivery supply. Iya. Radio, oke, delivery, mantap. Bisa dengerin perampok kah sekarang? Apa sih itu radio? Kesana. Ngapain lagi? Oke, open mini map. Ini kita. Terus ke sini, oke. Scott it, iya Scott it udah. Chat tab. Oh ada tuh, airdrop, anjay. Ada yang minta bantuan nih. Minta apa dia? Minta baju oranye, baju oranye. Apa tuh kalau di PUBG? Hati-hati ada yang cacing gaming. Drone explore lagi, oke. Open minimap lagi. Daerah sini, ya, terus. Ngedrone. Ting-dung-ning. Ini kita masih dibantu nih sama tutorial game. Udah dilepas bingung anjir. Apa nih di bawah? You discover a new drop. Oke. Gak ada sep-sepnya nih. Udah. Beres kah? Harus kesini ya? Ini apa lagi? Ada batang. Batang-batangan. Turun kita. Let's go. Di sini gak bisa main ancur-ancuran deh kayaknya. Nanti di penilaian akhir ada penalti kalau hancur. Aing masih main pakai keyboard dan mouse. Oke, sabar. Kita ke kanan. Jalurnya sempit. Hati-hati dan semakin gelap. Makin gelap. Kamera jauhin. Oke, mantap. Mantap, Eds. Pencet T A F. Let's go. Udah mulai pede. AWD tetap aktif. Wuts. Kameranya kemana? Iya, yeah, nyemplung akhirnya. Jebus. Bannya jadi bersih. Mantap detailnya. Trend. Ada apa lagi nih? Ada lagi ini. Terus ini apa? Logo baju. Oh bukan. Logo scrap metal. Terserah. Dua-duanya mantap. Udah. Terus ke kanan. Ini kita pakai ban biasa loh, bukan ban off-road anjir. Sebentar. Mataku sedang melirik kiri dan kanan. Bad signal, bad signal. Wait, angin. Deng, 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 deng. Stage complete. Oke, go to next. Aing habis ngapain ya tadi? Disuruh ke atas lagi, siap. Yang penting sudah explore. Bahwa di sebelah sana tidak ada airdrop lagi. Mantap. Melaporkan. Naik nih repot nih kan. Turun mah gampang. Naiknya nih males anjir. Lampu. Udah dong lampunya. Belum berasa lampunya ya. Aduh, kan dibilang nyipok tembok. Eits. Oke. Sepertinya mah harus dikendorin lagi. Alias dikempesin. Gas. Low. Di vlog nyala nggak akan panas di sini mah, aman di vlognya. Kayak ada yang nyangkut ya. Gak ada wins. Gak bisa gigi rendah gak bisa. Gas. Setir kiri kanan. Oke. Mulai naik. Kamera bersahabat lah. Cas. Belok-belokin. Adakah wins?
Cus. Skill Spider-Man aktif. Aih, mantap. Disuruh ke atas lagi. Tahu gitu mah belokin ke kiri tadi sekalian, bro, bro. Wait, bisa ternyata tanpa wins juga. Wait, tanpa wins nih, Dek. Bisa dong ternyata ya. Tidak manja ini truknya ternyata. Let's go langsung ke kanan. Kalau nggak ada ban cadangan jadi kopong dah. Anjir, tiba-tiba damage. Wah, dilicikin nih, dilicikin. Beres. Mantap. Oh, ternyata belum, anjir. Anytime during expedition, you can recover your vehicle to the base. Recover. Kesini. Truk recover free. Let's go. Wih, nyampe dong. Recover to the base and park the truck. Dang, 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 jet. Dang, 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 jet. Dapat bonus duit dan duit sponsor payment. Sama dapat truk kah ini? GG. Dapat mobil, bukan truk. Jack screw buat apa yang gak kepake dan gimana guys menurut kalian? Tapi ini masih tutorial ya. Little Colorado tuh masih little, belum yang large atau big. Tuh, pre-poor cash-nya 350 kurang 1000 yang paling murah. Dan yang 1 tahun year edition berserta DLC-DLC mendatangnya ini seharga 549. Yang paling bawah Supreme Edition, berarti full DLC harusnya. Yang DLC nggak termasuk One Year Edition ini bakal masuk ke sini berarti. Mungkin begitu. Oh ini nih, pre-order now on PC. No, kalau pre-order dapat Dawn 71 yang tadi. 5 hari early unlock buat yang pre-order bonus. Dan yang membeli apa nih paket satu edition dan supreme edition di bawah-bawahnya ada the chot canyon truck namanya itu dan pioneer pack. Nah ini nih mobilnya, nih mobilnya keren sekali bukan. Di bawah ada apa lagi nih? Oh ini nih chot canyon nih yang tadi, keren emang. Pioneer pack ada 3 truk dan 1 mobil. Truk yang sama apa beda ya? Beda-beda guys. Dan ada skinnya juga yang suka livery-liveryan. Keren nih web steamnya juga ya. Nah radar-radar ini nanti kita bakal pakai kayaknya. Discovery the thrill of off-roading. Anjir ngelihat gambarnya sih ada yang ekstrim-ekstrim gitu nih. Oh kok ada ngebangun tenda ya? Wah masih jauh kayaknya kita kesini. Dan kita scroll atas. Nah, masih single sama ada Steam achievement-nya juga. Steam code yang pastinya kalau pindah-pindah PC masih ke save. Kita coba yang pakai metal detector. Nah, pakai Scott nih, boleh. Truknya kita pilih cocok Canyon. Customize ini dia tapi bayar euy. Aduh, goceng ya. Duitku 36.000. Dia aja. Oke. Gearbox nanti dulu. Suspensi. Rock crawl. Oke. Jadi agak beda gitu ya. Ya nggak sih? Oke, ada lift kit. Ban. Bannya masih Altiren AT dan ada ban off-road juga GG Altiren dulu. Ada extend winds 3000 nanti dulu. Di vlog cuma satu pilihan, snorkel belum butuh. Dan tampilannya bagus banget. Kita pindah ke sebelah, ini ada hiasan-hiasan gaming. Apa nih? Emergency reverse LM. Apa dah? Fendernya bisa jadi warna sama pijakan kakinya, bumper belakang. Wow. Keren nih. Keren, bro. Roof. Ah, ini nih. Kita perlu metal detector. Pas banget ya. Spotlight mount.
Nah, front bisa tambahin bull bar. Aih, cakep sih. Sementara stok-stok gaming dulu. Apa tambahin ya? Gini dulu dah. Rims, cuman satu pilihan. Oh, dari velg kaleng bisa berubah tadi ya. Warna, dari yang taman safari bisa diganti ke warna biasa. Livery-liveryannya ada di bawah. Ganti ya sama yang full color. Ih, bagus warna-warnanya. Ih, bagus. Keren uga ya. Uga-uga keren. Ini apa? Stiker. Anjay. Offroad nih deh. Anjir, kekunci. Kenapa dah? Ah, harus ngekompletin sebuah misi kayaknya. Oke. Beres. Dimulai dari sini. Ai. Cekek. Ih, keren. Ih, suaranya. Mundur apa nih? Ayo nggak bawa spare part cadangan anjir. Spare part bawa 30. Ini bawa ya Dan? Bro, nggak bisa kah? Anjir nggak bisa lagi. Yaudahlah, ayo lupa. Gas lah, gas. Building module. Banyak kali ya ini-ininya ya. Sampai pusing gak yang bacanya. Langsung. Disuruh ke sono noh. AWD aktif. Kamera dalam. Ini apa lagi? Oh, bikin bangunan. Siap. Oh. Ternyata sudah ada tempatnya ya. Kayaknya sih gitu. Kita nggak bisa taruh random. AC ketutup, ada TV di tengah. Atas nggak ada sunroof, keren sih ini. Suaranya beda ya ketika di dalam dan di luar. Ouch. Hati-hati bro, spare part cuman bawa dikit ini mah, seriously. Anjay, miring gaming. Ai. Lurus, aing mau lihat map dulu. Katanya mah mini map, tapi ternyata jauh ya. Masih map yang sama, beda tempat spawn ini. Disuruh ke sini, nearby area. Bukannya bisa teleport ke sini ya? Di cover free nih, Pak. Hah, seriusan? Ya udah mending di cover ke sini. Kan deket ya. Chat tab dan use metal detector. Bisa gitu ya? Apa nih? Merah-merah ke sana. Oke. Tadi merah apa ya? Lah, nggak bisa maju kalau lagi pakai. Cing. Udah. Hah? Apalagi nih? Ada yang biru, merah, hijau. Oh, oke. Biru. Ayo melihatnya. Naik. Let's go. Mantap. Dapat airdrop. Item apa itu guys? Tinggal yang hijau ini mah guys. Kita pakai winch dulu bagian belakang. Aduh, kurang panjang kan. Kita mau terjun nih. Anjir. Ding ding ding. Ding ding dan. Turu kan mobilnya. Yang merah ada dua ya. Yang hijau dulu kali ya. Yang merah ada dua anjir. Fan upgrade, let's go. Oh, ternyata upgrade-nya belum lengkap ya. Masih ada yang harus dicari. Hijau-hijau ke sono. Mana ya? Anjir apa nih? Oh, kirain jurang. Ya.
Lewat, 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 lewat. Sip. Wush. Oke. Oh, bannya lupa dikempesin tadi. Si paling ngaruh, ih. Pakai lagi, pakai lagi. Aing lupa arah. Keren juga nih alatnya, sangat modern. Cus. Dari sini maju terus, gas, bensin aman. Wey, sepertinya sudah mulai gelap. Aduh, kaget aing. Mantap, aku menemukanmu sayang. Ada upgrade dari mobil yang kecelakaan dan mobilnya sudah tua. High range buat yang nggak tahu mobil apa, truk apa. Mantap. Kita terjebak sekarang. Kalau ada Defender keren banget ini. Pakai terus main, Eden. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Tinggal yang merah. Gak bisa sambil maju, kenapa ya? Apa alasannya, guys? Anjir, kamera dalam pusing gak sih? Wow. Gak bisa ngehilangin HUD sekarang kayak SnowRunner. Idih. Idih. Semoga gak lama nih update ke apa namanya, update co-opnya nih, main Mama Teguh diriku. Wow, dari sini kemana lagi pak? Ket 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 ini tuing 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 tunung tunung tunung, mengarahnya mah ke base loh. Kita cari kotak merah. Oh itu tuh. Aing lihat, aing lihat, aing lihat. Masih dekat rumah ini mah. Ambil we sorangan atuh. Anjir. Let's go. Apa ini? Apa ini? Recover the truck less than 2 times. Mantap, get rewards, dapat angkor. Apa tuh angkor tuh maksudnya? Jangkar nggak sih? Oke lah, tidak terasa sudah setengah jam lebih untuk bermain game Expedition ini. Kita kembali ke menu dulu. Itulah tadi gameplay sedikit atau permainan awal main game Expedition A Mud Runner Game. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau suka dengan video ini silahkan di like. Dan bye-bye.